Piala Dunia 2022, waktu dan tempat upacara pembukaan Piala Dunia 2022. Seperti kebiasaan, upacara pembukaan Piala Dunia 2022 akan berlangsung sekitar 2 jam sebelum pertandingan pertama turnamen. Kalau pertandingan pembuka Qatar versus Ekuador dijadwalkan Minggu 20 November 2022 pukul 23 WIB, berarti upacara pembukaan Piala Dunia 2022 akan dimulai pada pukul 21 WIB atau pukul 17 waktu Qatar. Dalam hal ini, pertandingan tersebut akan berlangsung antara tuan rumah Qatar dan Ekuador pada 20 November dengan jadwal kick-off pukul 19 waktu setempat. Pertandingan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pada 21 November tetapi kemudian digeser oleh penyelenggara. Perubahan itu memastikan kelangsungan tradisi lama menandai dimulainya Piala Dunia FIFA dengan upacara pembukaan pada kesempatan pertandingan pertama yang menampilkan tuan rumah atau juara bertahan, bunyi pernyataan FIFA. Keputusan tersebut mengikuti penilaian persaingan dan implikasi operasional, serta proses konsultasi menyeluruh dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan utama dan negara tuan rumah. Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt di Al Khor, Qatar. Ini juga merupakan tempat pertandingan pertama Piala Dunia yang akan menampilkan Qatar dan Ekuador memulai turnamen. Stadion Al Bayt berkapasitas 60.000 orang dan baru dibuka pada November 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!